Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi kita baru saja dapat email dari tim PKX di bawah kode kreator bulan kemarin itu bakal diganti dengan kode kreator yang baru ya. Jadi di sini aku pengen membagikan kode kreator games bulan kemarin ya teman-teman, atau kode terbaru dari tim PKXD. Untuk kodenya ini dia. Silakan di redeem di link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Selamat buat yang sudah dapat, dan buat yang belum dapat tunggu kode selanjutnya ya, nanti bakal ada lagi guys. Cuma untuk harinya kapan ditunggu aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakal kembali bermain game PKXD bareng teman-teman yang lain, dan kita bakal pergi bermain mini game seperti biasa ya. Cuma di sini kita lihat-lihat pet yang paling besar. Ini petnya tingginya hampir sama, cuma posisinya beda ya. Kalau pet bir ini dia bisa ditunggangin. Kalau pet tim merah ini dia dipegang di tangan gitu, guys. Nah, kalau ini orangnya yang besar, guys. Ngeri banget dia. Oke, kita bakal langsung aja pergi ke dunia ya. Let's go. Kita bakal naik mobil dan aku pengen bermain game XD Race serta mini game Crazy Run ya teman-teman. Soalnya dari kemarin kita belum ada main mini game tersebut guys. Langsung saja kita berangkat. Boom. Wah, ini dia samping kita ada Aris Gaming teman-teman. Kita pergi ke arcade. Nah, sudah sampai guys menggunakan mobil terbaru, cepat juga ya. Kalau kita menggunakan mobil, jadi kita bakal tunggu dulu teman-teman kita, siapa tahu ada yang pengen ikut main. Petnya dia sudah bisa ditunggangin guys, pet muminya guys. Jangan lupa buat teman-teman sebelum bermain minigame ganti dulu petnya ya, supaya petnya cepat naik level dan nanti bisa digabungkan ya teman-teman. Kita bakal mencari pet mumi dulu supaya nanti pet mumi kita bisa digabungkan guys. Nah, ini dia kucing mumi. Let's go. Kita bakal langsung main aja. Di sini dikit lagi pet kita naik ke level 2 teman-teman. Semuanya sini. Kita pergi main mini game Crazy Run bareng. Itu orangnya tinggi banget guys, kayak raksasa guys. Ya ampun. Ayo. Sini semuanya. Lihat guys, dia tinggi banget teman-teman. Kira-kira caranya apakah masih sama seperti dulu untuk menjadi raksasa di PKXD ya? Atau ada cara baru yang kemungkinan lebih simple dan juga lebih gampang? Kita sudah berada di dalam minigame Crazy Run bareng teman-teman yang lain. Langsung saja kita mulai. Ya, dia jadi kecil lagi guys, si beauty-nya guys. Jadi dia tinggi banget. Oke, kita lewat sini. Ada yang pakai tas tim merah teman-teman. Dia masih menggunakan kostum event Zero Gravity ya. Let's go. Kita potong jalan lewat sini. Hup. Nice. Laju juga guys. Ternyata guys bisa seperti itu. Kita lewat atas lebih gampang. Oke, kita mutar jalan ke sini. Kayaknya pada kosong nih, belakang kita kosong guys. Oh, itu ada. Ada yang menggunakan armor bir ya teman-teman ya. Lama banget armor itu tidak terpakai. Oke, kita tanpa armor bisa juara 2 kah? Wah, kita juara 2 guys tanpa armor guys. Ternyata laju juga ya teman-teman ya. Kita tidak terkena jebakan teman-teman. Let's go. Ini ada Max Sprint, ada Azrian yang posisi pertama, ada Tiara, Aris Gaming, Fanny, Royal King, Cuti, Beauty, Fanny. Banyak banget guys. Oke, kita lanjut ke mini game yang ada di sebelah Crazy Run ini ya, yaitu mini game XD Race yang ada di event Zero Gravity kemarin. Kita bakal langsung pindah aja, tapi sebelum itu kita tunggu dulu teman-teman kita. Sudahkah semuanya? Sini ayo. Hey guys, kita lanjut ke mini game satunya XD Race. Bisa pakai mobil baru teman-teman.
kita bakal menggunakan mobil baru ya. Soalnya mobilnya dipajang di samping minigame, otomatis kita bisa menggunakan mobil ini guys buat bermain minigame XD Race. Kita langsung coba saja. Oke, kita sudah berada di dalam minigamenya. Kita coba cek mobilnya. Nah ini dia. Wah, beneran bisa guys. Lihat guys mobilnya guys, besar banget. Bannya ada 5 teman-teman. Dan lampunya cakep banget. Apakah kita bisa memenangkan minigamenya kali ini dengan kendaraan ini atau tidak? Dan kita bakal lihat ya untuk arenanya seperti berubah guys. Let's go. Wah, laju gitu teman-teman mobilnya. Iya, arenanya berubah. Kembali ke versi lama ya. Yuh, lihat guys, laju banget guys. Let's go, kita dapat bom. Kita taruh dulu jebakannya. Opai, tunggu aku opai. Si opai laju juga. Kita pasang jebakan supaya yang di belakang kita terkena jebakan ya, dan tidak berhasil membalap. Wah, let's go. Kita pasang nos. Kita lawannya opai guys. Kita kasih jebakan buat si opai. Opai terkena jebakan kan dia. Ada Max Plane. Wah, kita dibalap guys sama dia guys. Dia laju banget, pasti dia dapat nos. Kita dari tadi nggak ada dapat nos teman-teman. Jadi mobilnya tidak terlalu laju ya. Kecuali di kotak ini kita dapat nos, kita bisa balap. Kita pasang bom buat si Max Plane. Let's go. Nos guys. Wow, laju banget guys. Wih. Wah, juara satu ke kita. Yeay, finish. Apakah kita juara satu teman-teman? Kita naik ke level 3 nih. Yeay, juara satu guys. Wow, cakep banget teman-teman. Wih, keren gak guys? Juara satu, aku pro. GG Gaming, Max Plane. Kita hampir dibalap sama dia ya. Waktunya juga beda 1 detik guys. Terus ada Opai, ada Rafdan, ada Golden, Born, JC, Aris Gaming, Beauty, dan Pemula. Oke, kita bakal coba minigame yang lain lagi ya. Kita sudah coba 2 minigame Crazy Run. Kayaknya kita enak main minigame buah-buahan guys. Pet kita di sini sudah naik levelnya ya, ke level 3. Kita bakal lihat apakah dengan bermain minigame buah-buahan petnya bakal lumayan ya naik levelnya. Let's go. Kita bakal cari dulu buah-buahannya, dia ada di sini. Kita bakal langsung mulai aja. Hai Lena, aku pengen bermain minigame buah-buahan. Kita langsung kumpulin aja buah yang disuruh ya. 10 nanas dan 20 buah itu guys. Itu buah apa guys? Semangka 15 ya. Ini buah yang di pohon nih, kita harus mencarinya guys. Let's go. No, buah kita diambil oleh Dahdan. Kita kehabisan buah teman-teman. Jago banget dia ngambilnya. Nah, kita dapat nanas. Nice. Itu nanasku, jangan diambil ya yang ini ya, supaya nanas kita pas 10. Nice. Kita tinggal buah yang di pohon nih, belum guys. Kita ambilin dulu buah yang di pohon. Kita cari lagi di manakah buah yang ada di pohon ini nih. Ini ada dari jauh kelihatan teman-teman. Walaupun tempatnya lumayan jauh ya. Oke, nice. No, Ayesa. Buah kita diambil Ayesa guys. Ya ampun, padahal dikit lagi guys. Nih kita ambil yang ini aja. Nice, sudah semua. Oke, 5 lagi, tinggal 1 pohon. Kita bakal coba cari di mana 1 pohon. Oh, itu sudah tumbuh lagi guys. Buahnya baru aja kita habis ambil, terus tumbuh lagi teman-teman yang ini. Jadi kita bakal ambil lagi. Yeay, selesai. Dan kita bakal langsung antar aja ya teman-teman ya. Ini buahnya sudah. Kira-kira pet kita naik sebanyak apa guys levelnya? Dikit aja guys, dia kayak main Crazy Run ya.
Jadi kalau mau banyak, teman-teman bisa main minigame XD Rise atau teman-teman main minigame Mumi ya, Monster Lab. Di situ untuk level petnya naik lebih tinggi ya. Dan untuk video kita hari ini sampai sini dulu. Sekali lagi selamat buat yang sudah dapat kode kreatornya. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe. Nanti kita bakal ada kode kreator bulan ini ya. Cuma untuk dibagikannya kita belum tahu kapan guys. Oke guys, thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, thank you guys.